Pak Iril. Pak Iril kasih bulan. Pak Iril kasih bulan. Iya. Pak Iril kasih bulan. Ya, halo guys. Ini adalah bunglon. Ya. Ini masih seukuran apa ya, Dek? Dua jari. Ini ditemukan di pohon Kamboja sore hari. Hai Blon, permisi. Sedang. Hai Blon, permisi. Sedang. Hai Blon, permisi. Sedang. Lihat pohon, itu dia lari, itu dia, ya masuk ke dalam. Ini dia, re, papa dapat deh, ini dia kadalnya, ya saya dapat. Nah, ini dia guys kadalnya. Adalah pohon bunglon. Ya. Ini bunglonnya. Bayril. Bayril kasih bunglon. Bayril kasih bunglon. Iya. Bayril kasih bunglon. Bayril kasih bunglon. Bayril kasih bunglon. Iya. Dah yuk, dah yuk. Kita lepasin lagi guys. Sekarang kita periksa dulu. Pada waktu yang lalu saya pernah mengupload bunglon jenis ini. Kita bisa lihat di video sebelumnya. Ya, ini nanti saya akan upload juga. Lari. Ya, dia mempunyai ciri-ciri untuk berubah warna ya. Misalnya bunglon yang lain. Lalu ini ada surainya, sehingga suka disebut bunglon jambul hijau. Ini karena ada di sini warnanya tidak terlalu hijau ya. Dia kan bisa berubah-ubah warna. Lalu kakinya ada 4. 2 pasang dengan jari 2 3 4 5. Ada 5 jari di setiap kakinya. Ya, ini mampu mencengkeram seperti tangan. Ya, matanya lihat stereo. Lidahnya panjang dan lengket. Ya, dia guys. Ya, dalam jarak dekat seperti ini guys. Gua coba taruh di motor. Gua lihat cara jalannya. Oke. Okay.
Dadah. Ya. Coba. Kita sangkutkan di sini. Hup. Wih. Ayo jalan. Jalan. Oke, bye. Ya, ini guys, kita lihat giginya. Seperti ini. Ini badan bagian bawahnya. Seperti Godzilla. Seperti Godzilla. Seperti Godzilla. Seperti Godzilla. Wok 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 wok. Ini keluapannya ada di sini. Ya, tempat untuk buang air kecil, buang air besar dan reproduksi ada di sini. Ya, pakai keluaka. Ayo pulang, pulang sana, pulang, pulang. Oke, kita lepaskan lagi. Nah, sampai jumpa lagi, Bunglon. Dadah. Ya, diam aja. Ayo lari. Ada. Ya diem aja. Ya diem aja. Ya. Ada. Ada lebih gini.